Seorang pengemudi ojek daring ditangkap polisi karena mencuri sebuah telepon genggam yang tertinggal di dashboard sepeda motor. Aksinya itu terekam kamera pengintai. Dalam kamera pengintai itu terlihat pelaku memantau situasi terlebih dahulu. Saat kondisi sudah benar-benar aman, pelaku segera mengambil telepon genggam dan meninggalkan lokasi. Meski telah dipantau kondisinya aman, pelaku tak sadar aksinya mencuri terekam jelas oleh kamera pengintai. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya, yang disertai dengan rekaman kamera pengintai itu. Pencurian HP milik saya tadi pagi di Stika Saja Sentika yang terjadi sekitar pukul jam 9.40. Anggota Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku di daerah Tunggul Hitam tanpa perlawanan. Petugas juga menyita barang bukti telepon genggam yang dicuri. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kami dan rekan-rekan untuk melakukan lidik di lapangan dan mengetahui plat motor itu dari CCTV. CCTV. Tersangka kita amankan di daerah Tunggul Hitam. Tunggul Hitam. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.